Ma min abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qala Allah ta'ala sadaqa abdi ana Allah la ilaha illa ana ushidukum ya malaikati qad ghafartu lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhar. Hadis selanjutnya, yakni hadis yang masih berkaitan terhadap bab yang kita bahas, yakni fi bayani fadilati la ilaha illallah, bab tentang menjelaskan dan menerangkan daripada fadilah atau keutamaan daripada kalimat tauhid la ilaha illallah. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin, tidak ada di antara seorang hamba yaqulu, yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada di antara seorang hamba yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa, kecuali qala Allah ta'ala, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, sadaqa abdi, benarlah hambaku itu. Ana Allahu la ilaha illa ana, aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Ushidukum ya malaikati, aku bersaksi kepada kamu semua, ya malaikati, wahai para malaikatku, kata, qad ghafartu lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhar, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa bagi orang yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhar, ya, daripada dosa-dosa yang terdahulu dan dosa-dosa yang akan datang. Subhanallah. Jadi di antara kemuliaan dan keutamaan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, manakala kita membaca kalimat itu, Allah subhanahu wa ta'ala berseru, ya, berseru di hadapan para makhluk-makhluknya termasuk kepada malaikatnya. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala, sadaqa abdi, benar hambaku itu. Kesaksian dia seorang hamba tentang tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali adalah Allah. Kesaksian seorang hamba bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang hamba mengucapkan kalimat itu, Allah subhanahu wa ta'ala membenarkan itu, sadaqa abdi, maka benarlah hambaku itu. Ana Allah, aku adalah Allah, la ilaha illa ana, dan tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Ushidukum ya malaikati, aku bersaksi, ya, di hadapan kalian semua, wahai para malaikatku, katanya, qad ghafartu lahu, sungguh aku telah memberikan ampunan kepada dia, yakni kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhar, daripada dosa-dosanya yang terdahulu dan dosa yang akan datang. Insya Allah. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kelihatannya sederhana ini kalimat. Kelihatannya mudah dan gampang untuk kita ucapkan itu. Namun ternyata pengamalan daripada membaca ini begitu berat buat kita. Kita bisa hitung dengan jari jemari kita sehari berapa kali kita baca kalimat itu. Betul? Bisa kita hitung. Ya, berapa kali kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sehari ada enggak 1000?
Ada enggak? 1500? Padahal kalimat la ilaha illallah inilah kalimat tauhid, kalimat yang mengokohkan dan menguatkan iman kita. Akan tumbuh keimanan kita, akan kuat keimanan kita. Ketika kita selalu membaca kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mengerti ataupun tidak mengerti, paham ataupun tidak paham kalimat itu, yang penting dia lafazkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti lambat laun Allah akan bukakan itu pada diri kita. Pemahaman tentang kalimat la ilaha illallah. Karena ini obat yang paling utama untuk menenangkan hati kita. Obat yang paling utama bagi kita untuk menguatkan dan mengokohkan iman kita. Mohon maaf, beberapa waktu yang sudah lalu kita sudah bahas tentang bagaimana daripada nilai keimanan itu. Ternyata nilai keimanan itu terutama buat kita sebagai manusia itu, iman kita ini bukan seperti imannya para malaikat. Malaikat itu tidak pernah berubah keimanannya. Dia stabil keimanannya. Dari sejak pertama diciptakan oleh Allah sampai dengan hari kiamat, imannya malaikat selalu stabil dia. La yazidu wa la yankuz. Tidak bertambah dan juga tidak apa? Berkurang. Tidak pernah bertambah, tidak pernah berkurang. Ini keimanan daripada malaikat. Tugasnya tasbih, ya sudah tasbih saja. Tugasnya tawaf, ya tawaf saja. Dan lain sebagainya. Itu la yazidu wa la yankuz. Tidak pernah bertambah dan tidak pernah berkurang. Dari sejak pertama sampai nanti yaumul kiamat. Iman kita juga bukan iman seperti imannya para nabi, para rasul. Yang imannya diuji dengan berbagai macam keadaan. Dibuji dengan berbagai macam keadaan. Tetap imannya para nabi itu selalu nambah. Selalu naik, enggak pernah berkurang keimanannya. La yazidu kata iman, yazidu wa la yankus. Dia selalu bertambah dan tidak pernah berkurang nilai imannya. Diuji apa saja para nabi itu. Diuji dengan kesehatan bertambah, diuji dengan sakit juga bertambah. Diuji dengan jabatan bertambah, diuji dengan tidak punya jabatan. Diuji dengan berbagai macam situasi dan kondisi. Nilai keimanan daripada para nabi dan para rasul itu selalu bertambah, naik, tidak pernah berkurang. Subhanallah. Tapi iman kita ini yazidu wa yankus. Kadang-kadang nambah, kadang-kadang turun. Ini keimanan kita. Kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Masya Allah. Kalau lagi rajin, rajin. Kalau lagi malas, malah kadang-kadang banyakan rajinnya apa banyakan malasnya? Ini keimanan kita gampang goyah, keimanan kita diuji sedikit. Kadang-kadang berputus asa, marah sama Allah, kecewa, suuzon sama Allah. Padahal ujian yang Allah berikan kepada kita adalah merupakan sebentuk kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Mohon maaf. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Apabila Allah sayang kepada seorang hamba, maka diujilah hamba itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk kasih sayang Allah kepada seorang hamba justru dengan ujian. Tapi ketika kita mendapatkan ujian karena iman kita kurang kuat, akhirnya kita suuzon kepada Allah. Akhirnya kita punya prasangka kepada Allah, prasangka-prasangka yang tidak baik kepada Allah. Padahal ujian itu adalah bentuk daripada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin angkat derajat kita melalui ujian itu. Luluskah kita dengan ujian itu? Kalau seandainya lulus ujian itu, naiklah kita ke kelas yang selanjutnya, saudara. Dan Allah akan hapuskan dosa-dosa kita dengan sebab ujian itu. Masya Allah. Konon katanya anak sekolah itu kalau mau naik kelas pasti apa? Pasti ujian dulu. Anak kelas 1 mau naik kelas 2 pasti ujian. Anak kelas 2 mau naik kelas 3 ujian.
Itu udah pasti. Dan ujian itu hanya diberlakukan buat anak yang sekolah. Anak yang enggak sekolah ada ujiannya enggak? Dia mau naik kelas ada ujiannya enggak? Enggak. Ujian itu hanya diberikan buat orang-orang yang beriman. Orang yang enggak beriman enggak diuji sama Allah. Tapi ujian itu diberikan kepada mereka orang-orang yang beriman. Orang yang tidak beriman enggak diuji. Makanya anak yang tidak sekolah tidak bisa ikut ujian. Dia hanya khusus buat orang-orang yang sekolah saja. Kenapa kok diuji? Supaya dia naik kelas kalau dia lulus. Insya Allah. Nah, iman kita terkadang kurang menerima tentang ujian itu. Kenapa? Karena kurang kuat dan kurang kokoh. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk supaya menguatkan keimanan kita. Untuk mengokohkan keimanan kita. Jadidu imanakum, kata Nabi. Perbaharuilah imanmu. Kokohkanlah imanmu setiap hari. Bagaimana caranya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat bertanya, "Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah?" Bagaimana caranya kami untuk menguatkan iman kami ya Rasulullah? Jawaban Nabi, "Perbanyaklah oleh kamu dengan kalimat la ilaha ya Allah." Gampang apa susah tuh? Halo? Assalamualaikum. Gampang apa susah? Gampang. Ngomongnya. Ngamalinnya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Masya Allah. Rasulullah mengatakan ketika ada seorang hamba, ma min abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada di antara seorang hamba yang mengucapkan dia itu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika dia ucapkan itu, mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hatinya dan diamalkan dengan perbuatannya. Bukan hanya sekedar dengan lisannya saja. Tapi dia benarkan itu kalimatnya. Bukan hanya ikrarun bil lisan. Tapi watasdikan bi kalbi wa amalun bil arkan. Dia ucapkan kalimat yang sederhana ini menurut kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika dia mengucapkan itu. Faqala Allah Ta'ala. Kemudian Allah berseru. Apa kata Allah? Sadaqa abdi. Benar hambaku itu. Benar hambaku itu dengan ucapannya. Dengan pembenaran hatinya. Dengan pengamalan daripada anggota tubuhnya. Benar hambaku itu. Ana Allah. Aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Ushidukum ya malaikati. Aku bersaksi kepada kamu sekalian. Wahai para malaikatku. Disampaikan itu kepada para malaikat-malaikatnya. Ushidukum ya malaikati. Aku bersaksi kepada kamu. Wahai para malaikatku, katanya. Apa? Qad ghafartu lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar. Sungguh aku telah ampuni dosa-dosa orang itu, katanya. Yang telah membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dosa-dosa yang terdahulu dan dosa yang akan datang. Insya Allah. Dosa kita banyak gak? Hah? Ada berapa? Udah dengan cara apa kita menghapus dosa-dosa kita? Kalau kita sadar bahwa dosa kita banyak, kalau ditanya dosa kita banyak gak? Banyak. Mungkin penuh diri ini dengan dosa-dosa kita. Kalau kita mau timbang umur kita nih, maaf-maaf ucap nih, 50kah umur kita, 60kah umur kita, 70kah umur kita, andai kata kita timbang, umur kita yang 60 ini, umur kita yang 70 ini, kalau kita timbang kira-kira beratan dosanya apa beratan baiknya? Hah? Beratan dosanya apa beratan kebaikannya? Ya Allah. Begitu banyaknya dosa kita. Ya kebaikan-kebaikan kita begitu sedikitnya. Dosa segitu banyaknya kita.
Sudah sejauh mana cara kita menghapus dosa-dosa kita yang segitu banyak? Siapkah kita menghadap kepada Allah dengan berbagai macam dosa-dosa yang sudah kita lakukan ini? Siapkah kita itu? Padahal kalau ditanya kita, percayakah kita dengan hari kiamat? Pasti kita jawab apa? Percaya. Percayakah kita dengan hari akhirat? Percaya kita. Percayakah kita dengan surga dan neraka? Percayakah kita dengan yaumul mizan? Percaya kita itu semua. Lalu persiapan kita untuk menghadapi itu sudah sejauh mana kita? Sementara dosa kita begitu banyak, Masya Allah. Sudah sampai mana kita menghapuskan dosa itu? Masya Allah. Ada satu cara jalan yang begitu mudah Allah berikan buat kita. Dengan kasih sayangnya Allah. Kata Nabi Muhammad, mungkin berat engkau bertahajud. Mungkin berat engkau duha. Mungkin berat engkau menghafal Quran. Mungkin berat kamu datang ke Mekah berdoa, bertobat di depan Ka'bah. Mungkin berat kamu berdoa, berwukuf di Padang Arafah. Tapi Allah berjanji, bersaksi di hadapan para malaikat, ketika engkau mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dosa-dosamu insyaAllah akan diampuni oleh Allah. InsyaAllah. Masya Allah. Dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala al-jannah. Allahu akbar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan mukhlisan, ikhlas bacanya karena Allah, membaca kalimat la ilaha illallah khalisan mukhlisan, dibacanya dengan ikhlas semata-mata karena siapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya mukhlisan ay minal munhiyat, terbebaskan dia dari segala macam perkara-perkara yang bisa merusak amalnya. Dia ikhlas ay minar riya, ikhlas dia daripada sifat-sifat riya misalnya. Ya Allah, ya Rabbana, rusak amal kita, Pak. Kalau seandainya ada riya di dalam diri kita itu. Dia baca la ilaha illallah. Ikhlas dia bacanya semata-mata karena Allah. Dakhalal jannah, maka niscaya Allah akan masukkan dia ke dalam surga dengan sebab itu. Tapi dengan catatan, dia membacanya dengan hati yang apa? Ikhlas. Innallaha la yaqbalu minal a'mali illa ma kana lahu khalisan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal daripada amal seorang hamba kecuali amal itu dilakukan dengan ikhlas. Apa saja amal itu? Apa saja perbuatan itu? Apa saja perkataan itu? Apabila perbuatan dan perkataannya dilakukan tidak ikhlas karena Allah, maka Allah tidak akan terima. Termasuk dengan kalimat la ilaha illallah. Termasuk dengan kalimat la ilaha illallah, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan terima amal itu. Jauhkan daripada sifat riya. Makanya ada doa. Ada doa yang diajarkan oleh para ulama. Ini doa. Dulu saya dengarnya doa ketika lagi apa namanya tahadusan bin imam, mohon maaf, ketika lagi ada di Mekah al-Mukarramah ya, lagi terawih di Masjidil Haram. Waktu itu kita terawih dan imamnya kebetulan Syekh Abdurrahman As-Sudais, imam besar di Masjidil Haram, imamnya dia. Nah, dia jadi imam. Terawih di sana kemudian baca kunut. Di antara doa kunut di sana gitu, dibaca sama dia doa. Kunut di sana itu rada-rada beda sama kita, Pak. Ya. Di sana kunutnya rada panjang. Ya. Awalnya sih sama, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa kina sarama
qanit. Itu yang biasa kita baca dari zaman dulu sampai gini hari, doa kunut itu aja kita. Betul ya? Nah, tapi kalau di sana enggak. Dia rada panjangan ditambahin dengan doa-doa karena dia berdoa di depan Ka'bah. Ka'bah merupakan makanul ijabah, tempat yang mustajab, maka dia baca doa-doa itu, subhanallah. Hampir setengah jam Pak baca doa kunut aja. Baca doa kunut itu setengah jam. Kalau seandainya di sini baca doa kunut setengah jam gimana kira-kira? Hah? Nah, di antara doa-doa kunut yang dibaca pada saat itu oleh Syekh Abdurrahman As-Suddais berulang-ulang, menangis dia di depan Ka'bah. Dia minta kepada Allah, Allahumma tahhir a'malana minar riya, Allahumma tahhir qulubana minan nifaq, wa alsinatana minal kadzib, wa ayunana minal khiyanah, birahmatika ya azizu ya ghaffar. Masya Allah, di depan Ka'bah menangis dia minta sama Allah, Allahumma tahhir a'malana minar riya, ya Allah bersihkan amal-amal ibadah kami dari apa? Dari riya. Bersihkan amal-amal ibadah kami dari riya, ya Allah. Bersihkan puasa kami dari riya, bersihkan sholat kami dari riya, tarawih kami dari riya, baca Quran kami dari riya, tawaf, umrah, semua termasuk mengucapkan la ilaha, bersihkan itu ya Allah. Ketika kita membaca kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas karena Allah, terbebaskan hati kita dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, gak ada ujub dalam diri kita. Bukan karena kesombongan kita baca la ilaha illallah, bukan karena riya, tapi semua kita baca adalah khalisan mukhlisan, ikhlas karena Allah. Maka insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kita dan Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Insya Allah. Karena kunci daripada pintu surga itu apa? Kalimat la ilaha illallah. Makanya ada sabda Nabi, miftahul jannah la ilaha illallah. Enggak akan masuk Pak, mohon maaf, beribu maaf, tidak akan bisa masuk ke dalam sorga yang apabila di dalam dirinya tidak ada la ilaha illallah. Tidak akan bisa masuk ke dalam sorga yang apabila di dalam diri orang itu tidak ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia tidak percaya kepada Allah, tidak mengimani kepada Allah. Sebaik apapun orang itu di dunia, sebaik apapun orang itu di dunia, sejujur apapun orang itu di dunia, di dunia baik dia, sama anak yatim perhatiannya luar biasa, gak boleh banget lihat kegiatan-kegiatan sosial, bantu. Tapi gak percaya sama Allah, gak beriman kepada Allah, tidak mau sujud dan menyembah kepada Allah, tertutup pintu surga itu buat orang yang seperti ini. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala pertama kali menciptakan surga, Allah ciptakan surga pertama kali, lamma khalaqallahul jannah, ketika Allah pertama kali menciptakan surga, faqalal jannah, kemudian surga berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala, surga ngomong kepada Allah, apa kata surga? Ya Rabbi, lima khalaqtani, ya Allah, engkau menjadikan aku menjadi surga ini buat siapa? Surga ketika pertama kali diciptakan oleh Allah, jadi itu surga. Kemudian surga ngomong, nanya sama Allah, apa kata surga? Ya Rabbi, lima khalaqtani, ya Allah, engkau jadikan aku menjadi surga ini buat siapa? Tempat yang begini indah, yang begitu bagus, penuh dengan segala kenikmatan-kenikmatan, buat siapakah tempat ini? Faqala Allah Ta'ala, kemudian Allah bilang apa? Likulli sakhin wa mutaqin. Aku jadikan engkau surga adalah buat orang-orang yang bertakwa dan juga orang-orang yang murah, yang dermawan. Subhanallah.
Orang yang bertakwa artinya orang yang beriman kepada Allah. Dia jalankan perintah Allah, dia jauhkan larangan Allah. Orang itulah yang akan dimasukkan ke dalam surga. Makanya kunci daripada surga itu adalah keimanan dengan ucapan la ilaha. Pantas kata Nabi, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlishan. Barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah, ikhlas dia karena Allah, semata-mata dibaca adalah karena Allah, dakhalal jannah, maka masuklah dia ke dalam surganya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah wa amila alfa sayyiatin in asa alfa sayyiatin la yas'aluhu Allahu an zambin wahidin. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana awwalu kalamihi, barang siapa yang adalah permulaan daripada ucapannya itu dengan ucapan la ilaha illallah, wa akhiru kalamihi, dan akhir daripada omongannya juga adalah la ilaha illallah, maka kata Nabi Muhammad, ya, barang siapa yang awal perucapannya, kalamihinya, ya, perucapannya itu adalah dengan kalimat la ilaha illallah, wa akhiru kalamihi, dan juga akhir daripada kalamnya itu, ucapannya itu la ilaha illallah, wa amila alfa sayyatin, serta dia melakukan satu perbuatan, ya, sebanyak 1000 sayyatin, kejelekan. In asa alfa sayyatin, sekalipun dia hidup 1000 tahun, la yas'aluhullahu an zambin wahidin, niscaya tidaklah Allah akan bertanya kepada orang itu tentang dosa, satu pun dosanya tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebesaran dan kemuliaan kalimat la ilaha illallah. Ya, dahsyatnya ini kalimat la ilaha illallah. Orang-orang yang selalu melazimkan dirinya, memperbanyak dirinya untuk membaca kalimat la ilaha illallah fi awwali kalamihi, baik itu di awal kalamnya maupun di akhir kalamnya, dia selalu mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha, pagi, sore, siang, malam, dia memperbanyak kalimat la ilaha illallah, maka nanti yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apapun dosa yang sudah dilakukan oleh dia, sebanyak apapun dosa yang dia lakukan, andai kata dia hidup itu 1000 tahun, in asa, ya, alfa, ini dia hidup itu sebanyak 1000 tahun itu, masya Allah, dia banyak melakukan dosa, la yas'aluhullahu zamban, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menanyakan daripada orang itu daripada dosa-dosa yang sudah dilakukannya sama dia, karena daripada dahsyatnya kalimat la ilaha illallah. Makanya orang yang mengakhiri kalimat la ilaha illallah dijamin dia masuk apa? Kalau sekarang kita mengucap la ilaha illallah, bisa gak? Bisa gak? Tapi bisa gak kita nanti di akhir hayat kita mengucapkan la ilaha illallah? Nah, ini yang perlu kita persiapkan, ya? Mengucapkan la ilaha illallah, masya Allah, bisa mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah itu kan kemarin kita jelasin dibagi menjadi 3. Ada husnul khotimah ammah, ada husnul khotimah khosoh, ada husnul khotimah khosotil khosoh. Ada berapa? 3. Ada husnul khotimah ammah. Husnul khotimahnya tapi levelnya ammah, umum. Levelnya umum. Nah, ini yang model begini rada entengan dikit syaratnya. Orang itu akan dimasukkan dalam kategori kan husnul khotimah amma kalau seandainya ketika dia meninggal dunia dia muslim, dia mukmin, dia tidak musyrik dan tidak maksiat, dah cukup itu syarat daripada mendapatkan husnul khotimah. Tapi kelasnya apa? Amma, umum. Tapi ada husnul khotimah yang lebih tinggi, yaitu husnul khotimah khassah. Ada orang meninggal dunianya bukan hanya dalam keadaan muslim, bukan hanya dalam keadaan mukmin, tapi meninggal dunianya dalam keadaan beribadah kepada Allah.
Itu namanya husnul khotimahnya khosso. Tingkatnya udah VIP. Khosso. Meninggal dunia dalam keadaan beribadah kepada Allah. Kita pernah dengar ada orang meninggal dunia dalam keadaan sujud. Pernah dengar? Ada orang meninggal dunia sedang tawaf di Baitullah, kemudian jatuh dan meninggal. Dan macam-macam. Ya Allah. Dulu saya punya guru meninggal dunianya itu ketika dia dalam keadaan sakit sakaratul maut, dalam keadaan sudah tidak banyak berbuat apa-apa. Di akhirnya itu dia panggil anaknya, dia tunjuk Al-Qur'an. Minta diambilin Al-Qur'an. Kemudian Al-Qur'an dikasih, dia buka sambil tiduran, dia buka, dia baca Qur'an. Enggak berapa lama dia tutup, dia peluk, meninggal Al-Qur'an lagi meluk Qur'an. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa yang kayak begitu. Ya, nah kita minta mudah-mudahan kita pun bisa mengakhiri dalam keadaan husnul khotimah. Karena suksesnya seseorang, maaf Bapak, Ibu sekalian, suksesnya seseorang di hadapan Allah, Allah enggak lihat harta kita. Betul? Allah enggak lihat jabatan dan kedudukan kita. Allah enggak lihat status sosial kita. Suksesnya kita di hadapan Allah dilihat di akhir hayat kita. Apakah kita su'ul khotimah? Apa kita husnul khotimah? Sekalipun kita, sekalipun di dunia kita dihormatin sama orang, dimuliakan sama orang, semua hormat sama kita, karena jabatan kita, karena pangkat dan kedudukan kita, karena harta kita, sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun orang hormat kita, tapi ketika kita meninggal dunia, jauh sama Allah, tidak pernah ibadah kepada Allah, mati dalam keadaan su'ul khotimah, berarti kita hina di hadapan Allah. Tapi ada orang yang mungkin susah, miskin dia di dunianya. Orang gak mau bergaul sama dia. Tapi ternyata kemiskinannya, kesusahannya tidak merubah dirinya dekat kepada Allah. Ternyata meninggal dunia dalam keadaan beribadah. Berarti orang itu adalah orang yang mulia di hadapan Allah. Insya Allah, Masya Allah. Dan salah satu untuk meraih itu adalah dengan memperbanyak kalimat apa? La ilaha illallah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah min ghairi ajabin tara biha ta'irun tahta al-'arsy yusabbihu ma'al musabbihin ila yaumil qiyamah wa yuktabu lahu sawabuhu. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang membaca la ilaha illallah min ghairi ajabin, tanpa ada ujub di dalamnya, bacanya tanpa ada ujub, apalagi riya, ya, tanpa ada ujub, ikhlas karena Allah, maka tara biha ta'irun, maka dengan dia itu kalimat la ilaha illallah itu dia seekor burung, ya, tara terbang, biha dengan kalimat la ilaha illallah ta'irun, seekor burung itu tahtal arsy, di bawah arasnya Allah subhanahu wa ta'ala, yusabbihu ma'al musabbihin, yang bertasbih bersama orang-orang yang bertasbih katanya, ila yaumil qiyamah, sampai kepada hari kiamat, wa yuktabu lahu sawabuhu, dan pahala tasbihnya itu ditetapkan untuk orang yang membaca daripada kalimat la ilaha illallah. Barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah, ikhlas karena Allah, min ghaira ajabin, tanpa ada ujub di dalamnya, benar-benar ikhlas karena Allah membacanya, maka terbanglah ini kalimat la ilaha illallah dengan kalimat itu ta'irun, bersama burung terbang itu tahtal ars, di bawah itu, ke bawah arsnya Allah, yusabbihu ma'al musabbihun, dan bertasbih bersama dengan orang-orang yang bertasbih ila yaumil qiyamah, sampai dengan hari kiamat, wa yuktabu lahu sawabuh, ya, dan dicatatlah bagi orang yang membaca itu pahalanya yang daripada tasbihnya sampai hari kiamat tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah muhammadur rasulullah marratan ghufira lahu dzunubuhu wa in kanat misla zabadil bahri.
Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan, satu kali aja dia bacanya itu, ghufrallahu dzunubuhu, diampunilah bagi Allah Subhanahu wa taala bagi orang itu oleh Allah Subhanahu wa taala dzunubuhu, akan dosa-dosanya, wa in kanat misla zabadil bahri, sekalipun dosanya itu sebanyak daripada zabadil bahri, buih di lautan, sebanyak apapun dosanya. Ketika dia membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka Allah pun akan mengampuni dosanya. Dan terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza marral mu'minu alal maqabir, apabila berlalu melewati seorang mukmin melewati perkuburan, apabila seorang mukmin jalan melewati apaan? Kuburan. Dia lewatin, pernah lewatin kuburan enggak? Ya, ada kuburan kita lewatin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marral mu'minu 'alal maqabir." Apabila melewati seorang mukmin akan itu maqabir, apa namanya? Pemakaman. Faqala, kemudian dia baca ketika dia lewatin itu, selain dia mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur fa inna insyaallah bikum lahikun, kemudian dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia baca itu tuh ketika dia lewat melewati perkuburan ya, kemudian dia baca kalimat itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika dia baca itu, nawwarallahu tilkal kubur kulluha, masya Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menerangi alam kubur itu seluruhnya ya, dengan sebab kalimat tadi, wa ghafara liqa iliha, dan Allah mengampuni daripada dosa bagi orang yang membaca itu, wa katabalahu alfa alfi asanatin, dan Allah tuliskan bagi orang yang membaca itu alfa alfi, seribu seribu, yakni sejuta kebaikan, wa rafa'alahu alfa alfi darajatin, dan Allah akan angkatkan derajat dia yang tinggi, wa hatta anhu alfa alfi sayiatin, dan Allah akan hapuskan kepadanya dia daripada sejuta kedosa dan kesalahan-kesalahannya. Ketika dia melewati daripada alam kubur, kemudian dia mengucapkan kalimat tadi, la ilaha illallah wa dahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia baca itu, sekali saja dia lewat itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan ampunan kepada orang tersebut dengan ampunan yang luar biasa, bahkan Allah angkat-angkat derajatnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan naikkan dia derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah. Nah, jadi artinya saudara, manakala kita melazimkan diri kita bukan hanya dengan lisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi kita harus menanamkan itu la ilaha illallah masuk ke dalam hati kita, membenarkan dan meyakini kalimat la ilaha illallah, kemudian kita mampu itu mengamalkan dengan anggota tubuh kita. Kalau kita meyakini la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka tidak ada yang patut kita sembah kecuali siapa? Allah. Tidak ada tempat kita meminta kecuali kepada Allah. Tidak ada tempat kita memohon kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat la ilaha illallah, dia hanya sebatas zikir manakala kita hanya dengan lisannya saja. Tapi Allah akan ampuni dosa kita. Allah akan bukakan pintu keberkahan dalam hidup kita ketika kita membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan hanya dengan lisan kita, tapi juga kita meyakini tentang kebenaran la ilaha illallah, dan kita lakukan segala perintah-perintah Allah
dan menjauhkan larangan-larangan Allah. Dengan kita membaca seperti itu, maka insya Allah, Allah akan masukkan kita ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita hanya minta sama Allah agar kita diberikan kekuatan, kemudahan untuk bisa berzikir dan menyebut la ilaha illallah. Sebab kalau tanpa pertolongan Allah, maka tidak akan mungkin kita mampu untuk berzikir. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita. Al-Fatihah.